Yo, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Kembali lagi di channel Bang Ray ya. Dan untuk yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan button subscribe-nya. Dan untuk kalian yang pengen lihat channel berbagi, silahkan pergi ke channel Belajar Ikhlas ya. Nanti aku akan tulis link di deskripsinya. Dan jangan lupa subscribe. Oke, sekarang ini aku lagi berada di bursa mobil Sri Wedari. Ini adalah tempat penjualan mobil bekas. Ini di stadium. Situ adalah stadium Sri Wedari. So kita akan kasih lihat ataupun kasih referensi untuk kalian yang pengen beli mobil di bawah harga 100 jutaan. So apa aja itu mobilnya? Subscribe dulu. 1, 2, 3. Oke, yang udah subscribe silahkan lanjutkan videonya. Oke, di sini ada Hyundai. Ini adalah Hyundai Getz ya. Ini tahun 2004. Harganya 58 juta. Nah, ini Hyundai Getz. Ini City Car. Plat D ya, Bandung D. Nah, City Car ini sebagai bangsa jazz gitu, tapi daripada Hyundai, dan ini harganya sangat murah sekali. Dan di sebelahnya sini ada Katana ya, 94. Tapi ini kalau duduk di belakang kayak digoncang perutnya ya. Ini ada 45 juta. Nah, Katana. Dan di sini ada Toyota Avanza ya. Nah, ini tahun lama, tahun 2004 kayaknya. Oh, kan tahun 2004 komplit 87 juta. Dan di sini ada sedan Corolla. Ini Corolla ya, daripada Toyota. Ini pun keren dan bensinnya irit ini. Toyota Corolla komplit 60 juta. Ya. Yeah. Warna merah merun. Toyota Corolla. Dan ini ada minibus. Ini pintunya kayak Alphard ya. Ini adalah Nissan Serena kalau nggak salah. Nah, ini pun harganya kisaran 100 ke bawah ataupun 100 lebih dikit. Tapi di sini nggak ada harganya. Nego aja. Ini ganteng nih. Ini kalau dari belakang seperti ini. Nissan Serena. Keren ya. Dan untuk Super Carry Extra seperti ini harganya sangat terjangkau sekali. Jika kalian ada bisnis ke pasar atau gimana, boleh beli ini ya. Ini harganya 33 juta. Tapi biasanya tawar aja 20 ataupun 25 gitu. Di sini ada merah juga 37 juta. 96. Ini ada Avanza tahun 2005 ya. Nah, ini pun di bawah 100 juta ini. Warna biru. Nah, 85 juta nego. Bisa nego lagi. 70. Masih bagus. Dan di sini ada Hyundai. Ini Hyundai Getz juga ya. Nah, mobil-mobil seperti inilah guys, itu murah banget. Beda kayak Toyota ya. Nah, Getz 2005 66 juta nego. Ini keren ini. City Car. Di Malaysia banyak. Dan untuk kalian yang mau sedan, di sini ada Honda City ya. Ini tahun 2005. Ini pun keren banget, tumpakannya empuk nih.
enak banget, harganya pun di bawah 100 juta. Rp83 juta nego, bisa nego lagi, nego 70 65. Ini ada Jazz VTEC, udah body kit ya. Oh, ini pun keren juga nih. Ini harganya di bawah 100 juta juga. Sebab aku akan buat video ini yang di bawah harga 100 juta. Nah, 91 juta nego. Nah, body kit sudah. Oh, keren. Ini daripada body belakang ya. Oh, keren habis. Body kit bawahnya. Tapi sayang peleknya sudah enggak ori ya. Ini daripada Hyundai peleknya. Nah, sebab Hyundai ini sama, mungkin yang Hyundai get ya. Jadi peleknya sama sebab sama-sama city car. Dan ini ada LCGC ya. Ini tahun muda. Sebab ini adalah Ayla. Harganya 82 juta. Keren. Jenis city car kalau di kota sih mantap, sebab kotanya selalu macet dan jalannya sempit. Jadi pakai seperti ini memang enak. Dan untuk kalian yang suka mobil gahar, mobil besar gitu, ini bisa jadi rekomendasi Anda ya. Nah, ini adalah Nissan Terrano 2002, 93 juta. Keren banget. Di sini ada city car all new Picanto ya. Nah, ini keren nih warnanya merah. Rp87 pajak baru 2012. Ini juga ada Hyundai i20 ya. Ini city car juga. Nah, ini pun harganya murah juga. Bodinya keren. Rimnya keren. Oh, rimnya asli Hyundai tapi udah keren. So, kita lihat harganya. 81 juta nego tipis. Ini ada city car lagi, ini tahun 2006 ya, Toyota Yaris. Ini pun bakpao ini. Ini irit mesinnya, bensinnya, dan penjagaannya sangat ramah lingkungan sebab dia Toyota ya. Harganya pun di bawah 100 juta. 90 juta nego. Body kit depan, samping, belakang. Oke, kita ke belakang. Ini tampak belakangnya. Ini ada Hyundai Visto. Ini sangat murah sekali kalau ini ya. Harganya nego. Di sini ada Xenia tahun 2013 ya. Ini
ini harganya airbag electric mirror sudah 90 setengah ya itu ya. Nah, 90 setengah. Xenia minibus. Plat B ya ternyata, tapi proses AD tadi, proses AD. Dan ini ada Toyota Agya tahun 2013. Harganya 90 juta nego. Nah. City car. Ini ada Xenia LE 2011 tangan pertama, harganya 93.500 nego. Di sini ada mobil mungil dan cantik ya, ini adalah Ford Fiesta. Peleknya udah keren. Warna pun udah memang kegemaran lah warna ini. Putih ataupun merah itu memang kegemaran ya. Harganya 96 juta 2012. Oh, keren ya. Ono mau pedang ini. Ya, Pak. 2012 Matic. Ya. Ini ada Karimun ya, Karimun Wagon ini. Bentuknya petak. Harganya kita lihat harganya. 95 juta nego 2014 manual ya. Nah, keren. Dan di sini dia Hyundai. Nah, Hyundai ini pun harganya murah juga, city car. Grand Avega, tapi nggak disebutin harganya di sini. Tapi ini keren mobilnya. Lihat belakangnya aja semok guys, semok banget ya. Kalau aku sih, menurut aku sih ini lebih keren daripada Jazz. Tapi tergantung lah selera kan. Wow, ini ada Kia Picanto tahun 2014 ya. Siap pakai 64.500. Sikan berapa gini? Picanto ini agak bulat. Dan sebelahnya ada Honda Vario. Ini 63 jutaan Honda Vario. Ini juga ada Kia Picanto. Harganya 62 juta. Dan di sebelahnya ada Suzuki Splash. Harganya 89 juta. Ini masih baru nih, 2012.
Ini ada Mitsubishi Galant Hue ya, 66 juta. Dan ini Honda City 1.5 tahun 2000 manual 57 juta. Dan di sebelahnya ada Toyota Vios, ini bukan limo ya. Harganya 53 juta nego. Sangat murah sekali tahun 2005. Murah banget nih. Pelek kaleng. Alright guys, itulah harga-harga mobil di bawah 100 jutaan ya. Jadi kalau kalian pengen beli mobil, bisalah referensi, bisa lihat-lihat dulu di video ini. Manalah tahu kalau kalian suka ataupun pengen beli mobil ya. Dan itulah harganya di bawah 100 jutaan. Oke, nanti aku akan buat lagi di atas 100 jutaan ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Ini tepatnya di Bursa Mobil Sri Wedari. Oke, see you the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.